Okey, sudah kod dan carta alir struktur kawalan ulangan. Okey. Struktur kawalan ulangan. Bila kita sebut ulangan maksudnya dia akan berulang. Okey, berulang banyak kalilah. Okey. Kita tengok pengenalan. Struktur kawalan ulangan ada pelbagai jenis. Okay. Ada pelbagai jenis. Tapi untuk yang kita nak belajar ni, kita akan belajar tiga jenis. Tiga jenis struktur kawalan ulangan yang sering digunakan. Yang pertama ialah struktur kawalan ulangan untuk. Okay. Untuk. Jenis yang pertama ialah struktur kawalan ulangan untuk. Untuk ni ataupun dalam English kita panggil struktur kawalan ulangan for. For. Okey. Yang kedua kita ada struktur kawalan ulangan while. While. While adalah selagi. Okey. Yang ketiga struktur kawalan ulangan repeat. Repeat until. Okey. Iaitu ulang sehingga. Langkah-langkah yang berulang dikenali sebagai gelung ataupun loop. Okey, sekejap saya terangkan apa dia loop. Setiap gelung ulangan dipanggil lelaran atau iteration. Okey, yang penting kat sini gelung dan lelaran. Okey, gelung tu adalah bahagian dalam. Lelaran atau iteration adalah bahagian luar. Nanti kita tengok apa dia. Okay, next. Struktur kawalan ulangan 4, dia melaksanakan satu set langkah berdasarkan pembilang yang telah ditetapkan. Melaksanakan satu set langkah, ada banyak langkah-langkah yang berulang yang dilaksanakan berdasarkan pembilang yang telah ditetapkan. Okey, ini adalah contoh. Struktur kawalan ulangan 4. Okey, kalau kita tengok dari segi carta alir ni, dia ada setkan pembilang kepada 1. Ini adalah nilai awal. Kita tetapkan mula-mula sekali, kita tetapkan pembilang sama dengan 1. Okey, nilai pembilang adalah 1. Okey. Kemudian kita uji syarat. Pembilang kurang atau sama dengan N. N ni apa saja nilai lah. Okay, contoh kurang atau sama dengan 5. Okay, N tu mungkin boleh jadi 5 berapa-berapa lah kan. Jika syarat ni benar, okay, dalam kes ni pembilang tadi ialah 1 kan. Okay, pembilang adalah 1. Ni 1. 1 kurang atau sama dengan 5? Ya ke tidak? Sebab N ni adalah 5. Ya kan? Bila ya, 1 kurang daripada 5, ya. Ya dia akan pergi ke tindakan di bawah ni. Dia akan ikut yang di bawah, ya. Okey, tindakan akan dilaksanakan. Apa saja tindakan lah. Okey, lepas tu, tambah nilai pembilang sebanyak 1. Tadi nilai pembilang kita 1. Sekarang kita tambah nilai pembilang sebanyak 1. Jadi, berapa nilai pembilang kita sekarang? 1 tambah 1. Jadi? 2. 2. Okey. Okay, nilai pembilang sekarang 2. Okey, dekat sini pembilang kita bernilai 2. Ikut anak panah ni. Naik atas. Okey. Bila dekat sini dia akan turun balik. Turun ke bawah, dia uji syarat. Okey, uji syarat. Pembilang sekarang ni, nilai berapa pembilang? Nilai baru dia berapa? 2. 2. 2 ni kan? Jadi yang 1 ni kita buang, kita gantikan dengan 2. Okey. Pembilang kurang atau sama dengan N. N tu 5. 2 kurang atau sama dengan 5? Ya. Tidak. Ya. Bila ya pergi ke bawah ke tepi? Bawah. Bawah. Okey, dia pergi ke bawah sini. Saya dia akan laksanakan lagi tindakan.
Lepas tu dia pergi bawah ni. Tambah nilai pembilang kepada sebanyak satu. Sekarang nilai pembilang jadi berapa? Tiga. Ya, betul. Tadi dah dua, tambah satu jadi tiga. Okey, sekarang nilai pembilang adalah tiga. Okey, ini bukan dua dah, tiga. Lepas tu dia akan naik ke atas ya. Sebab itulah dia panggil struktur kawalan ulangan. Sebab anak panah dia akan berulang. Bila berulang maksudnya dia naik ke atas. Mesti naik ke atas. Okey. Okey, sekarang nilai pembilang kita adalah tiga. Okey, pembilang kita sekarang tiga. Bila naik kat sini, nilai pembilang kat depan ni bernilai berapa? Tiga. Tiga kurang atau sama dengan lima? Ya. Ya, turun lagi kan? Laksanakan, tindakan. Okey. Tambah nilai pembilang sebanyak satu. Sekarang jadi berapa? Empat. Empat, betul. Senang je kan? Naik atas balik. Okey. Sekarang, nilai pembilang depan ni berapa? Empat. Empat. Oh, tadi tak ubah ya. Dah jadi empat kan? Okay, sekarang empat. Uji syarat. Empat kurang atau sama dengan lima? Ya. Ya, turun lagi. Laksanakan tindakan. Tambah nilai pembilang sebanyak satu. Pembilang jadi berapa? Lima. Lima. Okey, ha. Betulkan dekat atas ni dulu. Lima. Okey. Senang je kan? Naik atas. Dah lima, naik. Okey, kat sini. Pembilang. Sekarang nilai berapa? Lima. Lima. Lima kurang atau sama dengan lima? Ya. Ya, sebab ada tanda sama dengan ya. Jadi benar. Benar pergi dekat ya. Laksanakan tindakan. Lepas tu turun. Nilai pembilang sekarang jadi berapa? Enam. Enam. Pandai. Okey, naik atas. Okey. Betulkan dekat sini. Pembilang sekarang enam. Okey, enam. Enam kurang atau sama dengan lima? Tidak. Tidak. Bila tidak, adakah dia pergi ke bawah ataupun tepi? Tepi. Tepi, betul. Dia pergi kat sini. Tidak, dia pergi sini. Sebab apa dia pergi ke tepi? Sebab syarat ni jadi tidak benar. Enam kurang atau sama dengan lima? Bukan kan? Tak benar. Palsu. Bila palsu, dia akan keluar daripada syarat. Okey, keluar daripada gelung, dia pergi ke, dia sambung dekat sini. Mungkin tamatlah dekat sini. Tamat ke ataupun apa-apa tindakan dekat sini. So faham kan? Kalau kita tengok carta alir tu kita lebih mudah fahamlah berbanding dengan sudokod. Okey, tapi apa-apa pun kita kena tahu jugalah sudokod ni. Macam mana dia berfungsi. Okey. Kita tengok sudokod. Okey, ini mungkin ada arahan dekat atas ni. Apa-apa arahan lah yang dot-dot-dot ni sambungan dia. Kita nak tumpukan yang sini saja. Setkan pembilang kepada satu. Okey. Arahan ini, kalau dari segi carta alir, dia jadi macam ni. Setkan. Setkan ni adalah satu proses. Okey. Bila proses, simbolnya apa? Segi empat, tepat. Kan? Nampak tak ni? Okey, tulis dalam tu. Set pembilang kepada satu. Boleh? Saya padamlah. Nampak semak saya. Okey, ini adalah satu proses. So, kita buat dalam bentuk ni. Seterusnya baris kedua. Untuk, dekat sinilah struktur kawalan ulangan. Dekat sini struktur kawalan ulangan. Untuk. Untuk ni, maksudnya dia adalah ulangan for. Okey, ini adalah syarat. Ini ialah syarat. Bila syarat, kita buat dalam bentuk apa? Rhombus. Ya, rhombus kan? Ha, diamond tu. Okey, jadi kita buatlah macam ni. Tulis dulu, lukis dulu rhombus dia tu. Macam ni. Okey. Tulis dalam tu. Syarat dia pembilang sama dengan satu hingga N. N tu hingga apa-apa saja nilai lah. Ha, macam tadi contoh mungkin lima kan? Kita boleh tulis macam ni lah. Pembilang kurang atau sama dengan N. Sebab kita dah tetapkan nilai awal dia adalah satu.
Jadi tak payahlah tulis satu kat sini. Faham tak? Okey. Jadi nilai pembilang tu julat dia daripada 1 sampai nilai N. Ha, kena tulis macam ni. Okey. Seterusnya, laksanakan tindakan. Laksanakan tindakan ni dia akan buat apabila syarat ni adalah benar. Apabila syarat benar, syarat ni betul, dia akan buat tindakan yang bawah ni. Okey. Nampak tindakan ni dia buat ke dalam sikit kan? Dia tulis ke dalam sikit. Apabila syarat benar dia akan laksanakan tindakan. Okey. Syarat benar tu ya ke tidak? Ha. Syarat benar ni dia untuk ya ke tidak? Ya. Ya. Okey, ha, sebab itulah ya kat sini. Bila ya dia akan buat tindakan. Ni tindakan ni. Okey, ha ni kan. Okey. Tambah satu kepada pembilang. Tambah satu. Ini adalah satu proses. Okey. Jadi guna simbol segi empat tepat. Macam ni. Tambah nilai pembilang sebanyak satu. Okey, dekat sini tambah nilai pembilang sebanyak satu, kita boleh tulis juga macam ni tau. Pembilang sama dengan pembilang tambah satu. Ha, boleh juga ringkaskan tulis macam ni. Pembilang sama dengan pembilang tambah satu. Hari tu saya bagi tahu. Kalau ada tanda sama dengan ni, kita akan buat yang sebelah kanan dulu. Ni, sebelah ni kan? Tadi nilai pembilang tadi berapa? Berapa kelas nilai pembilang awal-awal tadi? Total. Satu. Okay, satu kan? Bila kita laksanakan operasi ni, pembilang ni bernilai satu. Satu tambah satu jadi berapa? Dua kan? Dua ni akan masuk ke nilai pembilang yang depan ni. Dua ni kita akan umpukkan ataupun masukkan, beri nilai kepada pembilang yang depan ni. Sama aja nama dia kan? Pembilang-pembilang. Jadi kita akan ubah nilai dalam pemboleh ubah pembilang. Pembilang ni akan jadi dua macam tu. Okey tak? Faham tak? Faham. Faham. Okey, maksudnya tambah satu kepada pembilang ni kita boleh ringkaskan sebagai pembilang sama dengan pembilang apa tadi? Tambah satu. Kan? Okey, next. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, kita tengok contoh ni. Contoh daripada buku teks. Sudokut bagi melaungkan merdeka sebanyak 3 kali. Maksudnya dia akan laungkan merdeka, merdeka, merdeka 3 kali. Kan? Okey. Bila sudokut, kita mesti mula dengan perkataan mula dan akhir dengan tamat. Okey, mesti ada. Berdiri tegak. Berdiri tegak adalah satu proses. Okey, proses. Sebab itulah macam ni. Setkan pembilang kepada satu. Ini adalah proses juga kan? Macam tu. Setkan nilai pembilang kepada satu. Ataupun kalau nak tulis lebih ringkas, tulis macam ni. Pembilang, ha, siapa tahu nak tulis macam mana? Sama dengan satu. Okay, boleh tulis macam ni. Pembilang sama dengan satu. Tak payah tulis yang ni, tak apa. Pembilang sama dengan satu. Lebih ringkas. Okey, ha, buat dalam kotak tu lah. Okey, kotak ni. Lepas tu, untuk pembilang sama dengan satu hingga tiga. Satu hingga tiga maksudnya kurang atau sama dengan tiga. Hingga tiga maksudnya termasuk tiga. Bila termasuk, mesti ada simbol sama dengan macam ni. Okey. Ayat ni menunjukkan apa dari segi simbol? Dia adalah syarat kan?
syarat. Sebab itulah kita lukis macam ni. Pembilang kurang atau sama dengan 3, ini syarat. Bila syarat, mesti ada 2 anak panah yang keluar. Ya atau tidak. Kalau ya, dia akan keluarkan laungkan merdeka. Tengok, ya, ini adalah tindakan kita. Laungkan merdeka, ini output. Okay, ini dia guna sebagai output. Bila output simbol apa? Ha, simbol apa? Segi empat selari. Okay, jadi laungkan merdeka. Lepas tu tambah 1 kepada pembilang. Tambah nilai pembilang sebanyak 1. Ataupun macam saya cakap tadilah, boleh tulis macam mana? Ha. Kena nak ringkaskan. Pembilang sama dengan. Pembilang sama dengan. Pembilang tambah 1. Okey, boleh pilih macam ni juga. Okey. Bila nilai pembilang tu bertambah sebanyak 1, dia akan ulang balik. Naik balik ke atas. Naik dan uji syarat. Kalau syarat benar, dia buat ya. Okey. Tadi pembilang adalah 1. Okey, pembilang adalah 1. 1. 1 kurang atau sama dengan 3? Ya. Kalau ya, dia akan laungkan merdeka. Maksudnya, dia akan keluarkan output. Output dia bagi kat kita perkataan merdeka. Okay. Dia akan type merdeka macam tu. Lepas tu dia turun ke bawah. Pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Pembilang ni adalah 1. 1 tambah 1 jadi berapa? 2. 2. Okey, sekarang pembilang jadi 2. Pembilang ni jadi 2, naik ke atas. Okey. Kalau nak lebih mudah ingat, awak buat macam saya buat tadi tu. Pemboleh ubah nama pembilang. Nilai awal adalah 1. Lepas tu sekarang dia jadi 2. Okey. Naik atas. Pembilang sekarang jadi berapa? 2. Cancel 1 ni, ganti dengan 2. Okey, buat macam tu. Lebih mudah faham. 2 kurang atau sama dengan 3? Ya ke tidak? Ya. Ya, ya turun lagi. Laungkan merdeka. Keluar lagi perkataan merdeka tu. Okey. Turun bawah. Tambah nilai pembilang sebanyak 1. Ni, pembilang yang dalam ni ni. Bernilai berapa sekarang? 3. Ha? 2. Yang 3. Dalam ni 2 ya. Ni yang dalam ni 2 dulu. Tambah 1 baru jadi 3. So yang depan ni sekarang jadi 3. Okay, ha, mesti buat belakangan dulu, ingat. Yang ni pasal apa jadi 2? Sebab ambil nilai luar ni buat masuk dalam ni. 2 tambah 1, 3. Okay, turun bawah. Okay, turun kat sini, naik, ulang. Pembilang ni nilai berapa ni sekarang? Ha. Dalam syarat tu, apakah nilai pembilang? 3. 3. 3 kurang atau sama dengan 3? Ya. Ya. Ya, laungkan merdeka. Ha. Merdeka lagi. Turun bawah. Pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Pembilang dalam ni jadi berapa? Ambil yang luar ni masuk ke dalam dulu. Jadi? 4. 3. Dekat sini 3 kan? Pembilang ni adalah 3 tambah 1 jadi 4. Okey, sekarang dekat sini 4. Betulkan dekat sini 4. Okey, turun bawah. Naik, ulang. Pembilang sekarang ialah 4. 4 kurang atau sama dengan 3? Tidak. Tidak. Ha, tidak, keluarlah. Keluar dan pergi ke tamat. Habis. Jadi output kita, hasil kita adalah yang ni lah. Merdeka sebanyak 3 kali. Merdeka, merdeka, merdeka. Faham eh? Nanti tolong baca buku teks eh. Dan ni dalam buku teks tolong baca sendirilah. Okay, kita nak tengok lagi banyak contoh. Okay, yang ni menggunakan struktur kawalan ulangan 4. Struktur kawalan ulangan 4 atau cara mencetak 5, 4, 3, 2, 1. Dia akan cetak senarai nombor bermula daripada nombor 5 dan menurun. Kemudian 4, kemudian 3, 2 dan 1. Okey. Kita tengok catak alir. Mula
Okey, sebab kita nak cetak nombor pertama adalah 5, jadi kita tetapkan nilai awal. Ini adalah setkan nilai awal. Okey, boleh guna perkataan set. Tetapkan nilai awal K sama dengan 5. Okey, setkan mesti proses. K sama dengan 5. Okey ya. Lepas tu kita masuk ke syarat. K lebih besar atau sama dengan 1? Ya. Okey. Pasal apa kita letak syarat ni? Sebab kita nak cetak sampai nombor 1. Jadi kita letak angka 1 lah kat sini. Lebih besar atau sama dengan 1 sebab kita nak dia sama dengan 1. Okey, jadi macam biasa nak mudah kita buat satu memori, ruang memori. Pemboleh ubah kita nama K, nilai awal kita adalah 5. Okey, sekarang K kat sini berapa? 5. 5 lebih besar atau sama dengan 1? Ya. Ya, ya turun bawah. Okey, papar K. Ha, tengok, yang ni kalau ya dia akan turun bawah. Ni untuk ya. Turun bawah ni, lepas tu dia pergi ke sini. Ya papar K. Papar tu adalah keluarkan output. Papar nilai K. Nilai K berapa? 5. 5 betul. Okey, so dia akan keluarkan 5. Okey, ini untuk output dia. 5. Lepas tu pergi bawah. K sama dengan K tambah 1. Okey. K ni berapa? 5 kan? 5. 5 tambah 1 jadi? 6. 6. 6. Oh. Saya silap sebenarnya kat sini. Okey, jap eh. Output 5 kan? K 5. Okey, papar K. Sebenarnya dekat sini tolak ya. Sorry, saya silap. Ni tolak. Ha. Nanti saya betulkan balik. K ni adalah 5. Nilai depan dia 5. 5 tolak 1 berapa? 4. 4. Okey, 5 tolak 1 adalah 4. Jadi K depan ni akan pegang nilai 4. K depan ni adalah 4. Sekarang ubah dekat sini 4. Okey, naik ke atas kan? Sekarang K nilai berapa? 4. 4 betul. 4 lebih besar atau sama dengan 1? Ya. Ya, ya turun bawah. Paparkan K. K berapa? Nilai dalam dia? 4. 4. Ha, jadi dia akan keluarkan 4 macam tu. Okey, lepas tu K sama dengan K tolak 1. Okay, buat yang K ni kan. K berapa sekarang? 4. 4 tolak 1? 3. 3. 3 bawa kat depan ni. K baru ni bernilai 3. Naik ke atas. Okey. K ni pegang nilai 3. 3 lebih besar atau sama dengan 1? Ya. Ya, turun bawah. Papar K. K berapa sekarang? 3. Dah. Nah, paparkan 3. Turun bawah pula. Okay, dekat sini K adalah 3. 3 tolak 1 ialah 2. K depan jadi 2. Okey, dekat sini tukar jadi 2. Naik atas. Ini jadi 2. 2 lebih besar atau sama dengan 1? Ya. Yeah. Ya, paparkan K. Paparkan 2. Okey. Okay, tengok bawah tu pula. Yang ni adalah 2. 2 tolak 1 berapa? 1. 1. K depan jadi 1. Ubah dekat sini. 1. Okey, naik atas. K bernilai 1. 1 lebih besar atau sama dengan 1? Ya. Ya. Paparkan K. Paparkan 1. Okey. Sekarang K dalam tu jadi berapa? 1. 1 kan? 1 tolak 1 berapa? 0. 0. Okey, K sekarang jadi 0. 0 naik atas. K ni adalah 0. K ni adalah 0. 0 lebih besar atau sama dengan 1? Tidak. Tidak. Tidak, dia keluar terus. Pergi ke tamat. Jadi output kita yang ni lah. Yang ni output kita. Hasil dia. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, boleh tulis ke bawah ataupun ke tepi lah macam ni. Faham tak? Faham. Faham kan? Senang je. Kita buat banyak kali dah benda ni. Macam senang je. Macam boleh faham. Okey, tengok satu contoh lagi.
contoh ni. Mencetak sifir 2 bagi nombor 1 hingga 12. Maksudnya kita nak cetak macam ni. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Okey. 5 kali 2, 10. Sampailah 12 kali 2. Berapa? 22. 24. 24. Okey. Sekarang ni untuk nak melaksanakan atau cara ni, kita kena tengok apakah pemboleh ubah dia. Kalau tengok dari segi ini, setiap baris ni, apakah pemboleh ubah? Nilai apa yang berubah? Kali dua ni, tengok dia duduk berulang banyak kali kan? Nampak ni? Semua dia ada perkataan kali dua kan? Hmm. Yang ni bukan pemboleh ubah. Sebab dia tetap sama je. Pemboleh ubah adalah nilai yang berubah. Yang depan ni. Depan ni lah kita panggil sebagai pemboleh ubah. Ubah. Sebab dia berubah mula-mula dia satu, lepas tu dia dua, lepas tu dia tiga dan sebagainya. Okay. Yang ni juga adalah pemboleh ubah. Ni hasil dia ni, output dia. Pemboleh ubah juga kan sebab set dia dua, empat, enam, lapan dia duduk berubah-ubah. Yang lain tu tak berubah. Okay, kita tengok. Mula. Okay. Pemboleh ubah ni dia bermula dengan satu kan? Yeah. Okay, dia bermula dengan satu. Jadi kita letakkan pembilang sama dengan satu. Pemboleh ubah kita ni, kita namakan sebagai pembilang. Okay, jadi macam biasa. Sediakan satu ruang memori. Nama pemboleh ubah kita adalah pembilang. Nilai awal adalah satu. Sagi nilai dalam ni akan berubah-ubah. Okay. Pembilang sama dengan satu. Turun bawah. Satu kurang atau sama dengan 12? Ya. Ya. Ya turun kan? Jadi dia akan buat sebelah kanan dulu. Pembilang darab dua berapa? Dua. Satu darab dua adalah dua. Dua ni dia akan masuk ke sebelah kiri. Sekarang ada lagi satu pemboleh ubah yang nama dia hasil darab. Jadi kita buat lagi satu ni pemboleh ubah. Nama dia hasil darab. Ni. Yang ni lah. Output ni pemboleh ubah sini kita panggil sebagai apa? Hasil darab. Darab. Okey macam tu. Hasil darab sekarang ni nilai dalam dia berapa? Dua. Dua. Okey dua ni masuk sini kan? Hasil darab ni dua. Okey sekarang papar. Bila papar maksudnya output. Okey output maksudnya kita akan keluarkan hasil dia. Papar pembilang. Pembilang berapa? Satu. Satu kan? Jadi dia akan keluar macam ni. Satu darab. Darab dua sama dengan hasil darab. Pemboleh ubah hasil darab pegang nilai berapa? Dua. Ah macam tu. Nampak? Yang duk berubah yang ni saja. Pembilang ni dengan hasil darab ni. Ni berubah nilai. Okay sebab tu kita panggil dia pemboleh ubah. Yang darab dua ni memang dia akan keluar sebiji macam tu. Darab dua. Dia tak berubah. Okay dia tetap. Turun ke bawah. Pembilang sama dengan pembilang tambah satu. Pembilang ni berapa? Satu. Satu tambah satu berapa? Dua. Ya. So ubahlah kat sini jadi dua. Okay. Naik atas. Pembilang jadi dua. Dua kurang atau sama dengan 12? Ya. Ya. So dekat sini. Pembilang ni jadi dua kan? Dua darab dua? Empat. Empat. Hasil darab ni akan ambil nilai? Empat. Nah, ubah kat sini. Sentiasa kena ubah. Turun bawah. Papar pembilang. Berapa pembilang sekarang? Dua. Ah, tengok kat situ kan? Dua darab dua. Sama dengan? Empat. Hasil darab kita dalam ni? Empat. Ha, pandai dah tu. Okay, seterusnya kita turun bawah ni kan? Pembilang sama dengan pembilang tambah satu. Pembilang ni berapa? Ambil nilai dua dulu. Masuk dalam. Dua. Dua tambah satu? Tiga. Tiga. Yang ni jadi tiga. Jangan lupa ubah kat sini. Tiga. Naik atas. Yang ni jadi tiga kan? Tiga kurang atau sama dengan 12? Ya. Ya. Pembilang ni tiga. Tiga darab dua. Berapa? Enam. Kat sini enam. Ubah. Enam. Turun bawah. Papar pembilang. Pembilang berapa sekarang?
Tiga. Ha, macam tu, pandai. Tiga darab dua sama dengan? Enam. Ha, nilai dalam ni enam, betul. Boleh buat tak agak-agak? Mudah aja. Mudah aja. Pemilang sekarang jadi? Tiga. Tiga tambah satu? Empat. Ha, saya buat cepat-cepat. Dah semua pandai dah. Empat. Ini ya atau tidak? Ya. Ya. Ha, ini jadi? Lapan. Empat darab dua, lapan kan? Empat darab dua, lapan. Ubah kat sini, lapan. Okey, yang ni? Berapa? Empat. Empat darab dua. Sama dengan hasil darab? Lapan. Lapan. Ha, wah, cekaplah. Turun bawah. Ini jadi? Lima. Empat tambah satu, okey. Ini lima kan? Ubah kat sini. Lima pula. Ha, macam tu je lah. Senang je. Lima, ya atau tidak? Ya. Ya juga. Yang ni nak tulis apa ni? Ha. Loh. Lima darab dua kan? Lima darab dua, sepuluh. Ubah sepuluh. Okey, papar. Pembilang sekarang? Lima. Ha. Lima darab dua, sepuluh. Panjang lagi ni. Sekarang jadi berapa? Enam. Lima tambah satu jadi? Enam. Sini jadi enam. Naik atas. Enam. Ya kan? Ini jadi? Ya. Enam darab dua? Dua belas. Dua belas. Ha. Turun bawah. Pembilang? Enam. Darab dua berapa? Dua belas. Turun. Pembilang jadi? Tujuh. Enam tambah satu, tujuh. Okey, ubah kat sini. Okey, tujuh naik atas. Tujuh kurang sama dengan dua belas? Ya. Ni? Tujuh darab dua? Empat belas. Empat belas. Ni empat belas. Turun bawah. Pembilang sekarang? Tukar colour pula. Tujuh darab dua, empat belas. Tujuh darab dua, empat belas. Tujuh darab dua, empat belas. Turun. Ni pembilang tujuh tambah satu? Lapan. 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 Naik atas. 8 kurang 12? Ya. Ni? 8 darab 2? 16. 16. 16. Okey, turun bawah. Pembilang berapa? 8. 8 darab 2? 16. Okey, turun yang ni jadi 8 tambah 1 jadi? 9. Okey. Penat dah. Panjang sangat saya buat pun. 9 kurang 12? Ya kan? Ya. Okey, hasil darab ialah 9 darab 2? 18. 18. Okey, ha, yang ni tadi tak ubah 18. Okey, turun bawah. Pembilang berapa? 9 darab 2, 18. 9 darab 2, 18. Turun bawah. 9 tambah 1 jadi? 10. 10. Naik atas. 10. 10 ni. 10. Ha, tak ubah dah. 10 kurang daripada 12? Ya. Ya. Turun bawah. 10 darab 2? 20. 20. Ini 20. Okey, turun bawah. Pembilang ialah? 10. Kan? Berapa? 20. Turun bawah. Ini jadi 10 tambah 1 jadi? 11. 11. Betul. Ni atas. 11 ya. Sama dengan 12? Ya. Ya. Kan? Ya. Turun bawah sini. Betul. Ini 11 darab 2. 22. 11 darab 2. 22 kan? Ha, kat sini yang ubah dulu. 22. Turun bawah. Pembilang darab 2. Pembilang berapa tadi? 11. Ha, 11 darab 2. 22. 22. Okay. Ha, last one. Okey, sekarang 11 tambah 1? 12. 12. Okey, ini 12. Naik atas. 12 kurang atau sama dengan 12? Ya. Ya. Okey, ni 12 darab 2? 24. 24. Okey, tadi tak ubah kat sini. 12 dah kan? Okey, 24 dah yang ni. 24. Okey, hasil darab 24. Lepas tu, pembilang adalah 12. 12. Darab 2 sama dengan 20? 24. Turun bawah. Pembilang sekarang ni 12 tambah 1 jadi? 13. 13. Okey, ubah kat sini 13. 13 naik atas. Sini adalah 13. 13 kurang atau sama dengan 12? Tidak. Tidak. Ha, tidak, dia pergi tamat terus. Jadi output kita yang ni. Faham tak? Faham. Kita keluar sifir ni lah. Oh, terpadam pula. Sorry, sorry. Ha, tu kan. Ha, ni output kita. Ni dari segi catat alir. Sudokut. Okey, sorry, sorry. Sudokut. Sudokut mula, mula selalunya kalau diberi soalan lebih mudah awak buat catat alir dulu. Buat catat alir dulu daripada catat alir baru pindah ke sudokut. Sebab catat alir kita nampak sikit dia ringkas. Kan? Okay, mula setkan pembilang sama dengan 1 yang ni. Untuk pembilang kurang atau sama dengan 12, untuk 4 mesti duduk dalam diamond syarat ni. Kira, kira mesti proses. Okay. Papar. Papar is output. Output mesti segi empat. Selari. Saya ingat lagu ni.
Okey. Pembilang darab 2 sama dengan hasil darab. Okey, yang ni. Kira pembilang sama dengan pembilang tambah 1. Ha, saya tulis macam ni. Yang ni lah tadi yang dia kata tambah 1 kepada nilai pembilang. Ini kan. Ni pilih macam ni lebih ringkas lah. Lepas tu tamat. Okey, ada soalan?